فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita dapati dalam sejarah hidup manusia itu orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar. Mereka adalah orang-orang yang punya cita-cita besar, ambisi besar, melakukan upaya yang besar. Bukan orang-orang yang ambisinya kecil, semangatnya kecil. Mereka berani mendobrak batas-batas kemustahilan. Menarik apa yang dikatakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La tasghuruna himmatukum fa inni lam ara aq'ala lil mukrumati min sigaril himam." Jangan kalian kecilkan ambisi kalian, tekad kalian, cita-cita kalian. "Fa inni lam ara," sungguhnya aku belum pernah melihat "aq'ala lil mukrumat," sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan, dari keutamaan-keutamaan, min sigaril himam, melebihi dari kecilnya ambisi, ambisi yang kerdil. Orang kalau ambisinya kerdil, cita-citanya kecil itu ya, tidak mungkin dia melakukan effort yang luar biasa. Cara berpikirnya juga biasa. Tapi kalau orang ambisinya besar, cita-citanya besar, pasti dia akan melakukan hal yang besar. Cara berpikirnya juga besar, melakukan inovasi-inovasi, melakukan hal yang besar. Coba kita lihat dalam sejarah bangsa-bangsa ya, para pendiri bangsa. Mereka orang-orang yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Misalkan pendiri bangsa ini, atau juga bangsa yang lainnya. Atau kalau kita lihat misalkan dalam sejarah Islam, lihat Rasulullah, para sahabat, dan juga a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang semangatnya luar biasa, ambisinya luar biasa, sehingga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi mari kita berusaha menjadi orang-orang yang ulul himmah, punya ambisi yang tinggi, punya cita yang tinggi, bisa kemudian bisa melakukan hal yang besar, hal yang tinggi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.